Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini tanggal 9 Maret diperuntukkan untuk sosialisasi daerah Kabupaten Simalungun ya. Yang sudah mulai berdatangan. Untuk Kabupaten Simalungun kita prioritaskan adalah kecamatan-kecamatan yang memang berada di dekat kota Pematang Siantarin, Kecamatan Gunung Maligas, Kecamatan Siantar, Kecamatan Tapian Dolok. Ini melibatkan semua stakeholder yang berkepentingan di dunia pendidikan, termasuk dunia usaha, perkumpulan organisasi, organisasi penyelenggaraan apa kemasyarakatan dan lain-lain. Itu diatur semua. Gitu. Artinya kita jangan seperti pakai apa kacamata kuda. Memajukan pendidikan itu kita tidak hanya memikul sendiri bebannya, tetapi melibatkan semua orang yang berkepentingan untuk memajukan dunia pendidikan. Itu bisa ormas, bisa para ahli, bisa perkumpulan organisasi, bisa segala macam termasuk dunia usaha. Tidak mau lagi melihat Joe di kampung ini. Daripada terjadi bencana yang lebih besar, kita bunuh saja kuda sial itu. Sudah saya bukan seperti yang orang pikirkan, Pak. Gara-gara kuda itu, kampung kita kena bencana terus. Dan gara-gara dia, Binurul mati karenanya. Sendiri. Bapak percaya Joe yang mencerahkan ini. Maafin Joe juga. Mungkin setelah besok pagi kita gak akan pernah ketemu sama Joe lagi. Pokoknya aku janji, suatu hari nanti aku akan buatkan tempat yang luas dan indah untuk kamu, Joe.